Hey, care to buy me some drinks? Spoke to you normally, kinda. Jujur, aku lagi apa ya? Capek aja sama keadaan sekeliling. Well, I guess we all do, yeah. What about you? Kamu kenapa di sini? What makes a lovely girl like you? Datang jauh-jauh cuma buat kesini. Tempat sial ini. Cuma terasin. Cara corga, é. Ah, ngerti-ngerti. Ayo, sial dah, kalau misalnya kayak gitu dah. Aku juga ngertiin aku dah. Kadang waktu suka banding-bandingin segala gitu sama kakakku adik atau anak tetangga atau siapapun itu, kan jadi lama-lama capek ya sendiri. Mereka bilang buat bantu motivasi ini, itu bukan motivasi, ngejatuhin capek. Kenapa kalau aku apa ya? Jujur sih aku tuh kayak rasa gimana ya cara cerita yang simple susah sama. That's why I need a fucking drink. Tapi nanti kalau misalnya aku minum kebanyakan kan nanti aku yang mampu sendiri. So yeah. Ini aku jelasin. Jadi aku itu udah buat keluarga aku jadi kepecah belah. Ya mungkin secara simpel ngomonginnya pecah. Karena aku gak setuju sama warisan yang keluarga aku bagi. Iya, yeah, I know tau. Cuma mau gimana lagi dah. Aku aslinya gak minta banyak. Aku cuma minta kita semua dibagi setara. Kan kakak adik aku punya, aku anak tengah, aku cuma pengen kebahagiaan sih setengah. Cuma malah berantem. Kalau kan itu kayak paling logis ya. Siapa sih yang gak mau gitu. Juga yang rasa gak dicurangin gitu. Kalau misalnya kita dapat lebih dikit jadi emosi kan. Pastilah. Ya gitu. Jangan aku sekarang cuma buat orang jadi siamu. Serasa aku gak pernah lakuin apapun yang bener. Kayak aku selalu ada aja buat kayak kacau gitu. Pusing jadinya. Sometimes I just wish I just die. Tapi ingat aku masih punya tanggung jawab banyak kok. Dan kalau aku meninggal, adik kakakku yang bakal dapat warisannya, so it sucks.
Vaya. Life. Life fucking sucks. Tapi just like drinks. Ya kita bakal sober suatu hari, habis setelah sober kita bakal jauh lebih mendingan. Hopefully. Kamu tinggal bagaimana? Ya agak kutar rasanya ya. Oh shit. Aku di bagian selatan, jadi agak jauh. Looks like I gotta be heading home now. By the way, it's been nice talking to you. You punya nomor gak betul ya? Yeah. Pastilah kamu gimana cara kalau kalau orang lain. Tidak apa-apa. Come here. Oke, ini ya nomornya. Oke deh. It's been fun talking to you, yeah? You stay safe and thank you juga udah dengerin kekacauan hidupku ini. Hope we meet again nanti kalau misalnya udah ada waktu. Can't wait to see you. I'll see you later, okay? Peace out.